Hey YouTube, what's up? So, dah petang pukul 6.30. Aku, sebenarnya aku tak ada apa pun nak vlog ni. Aku cuma buat benda-benda progress biasa-biasa je. Tak ada apa yang menarik sangat. So, jadi aku tak vlog. So, petang ni aku ada benda lah juga aku nak share, which is washback baru wife belikan. Washback ni baru aku belikan dekat Lazada yang semalam banyak-banyak packaging tu. One of it is washback ni. Aku cakap dengan wife aku kenapa beli benda ni. Dia punya reason simple je. Dia cakap dia nak bagi hadiah sempena birthday aku, which is plus-plus. So baru dia bagi. Ya, okey lah. Tu best betul washback ni. Aku boleh gunakan untuk letak barang sementara aku tengah rekam timelapse ni. Sebab dia ada fixed shape kan. Dia keras. Dang. Ada fogging tu. Wah. Fogging petang-petang. Lemak tu lah benda ni. Aku dah tengah rakam timelapse. Ya. Yeah. So guys, berbalik kepada story asal. Semalam aku rakam satu tracing untuk artwork yang aku tu buat untuk Fuad. Masalahnya artwork tu aku dah buat. Dia lemak. Fogging. Gila lah. Fogging yang sebelah pintu ke? Rasap-rasap. Masa macam ada, macam ada satu scene dekat dalam cerita Future, Back to the Future. Ada konsert EXO. Sebab ada angin, jadi asap fogging tu dia tak semak lah. Aku tak tahu apa ada dekat timelapse aku ni. Dengan gambar fogging tu kan. Yep. Biarlah, awal sikit. At least ada benda aku nak cakap petang ni. Kalau tak, buat apa lah sial. Kat Melimil tengah construction. Jadi banyak bahan-bahan binaan kat dalam tu yang diorang mengandungi air. Jadi sebab hujan dan semua kan, diorang terpaksa fogging untuk bagi nyamuk Aedes tu kurang. Oh ya geng, aku nak bercerita pasal ni tadi, pasal design yang aku buat. Masalahnya design yang aku buat semalam tu aku dah rakam dekat dalam komputer, tapi rakaman tersebut tidak boleh digunakan. Sama masalah sebelum ni. Aku plan buat tutorial apa benda semua tu, tapi bila aku drag file tu pergi ke Adobe Premiere, file tu tak boleh read. Itu masalah aku semalam. So tadi aku dah ubah file tu, aku cuba record gunakan format AVI dan nampaknya dia boleh. So might be itu ke kot problem dia. Lepas ni mungkin boleh kot aku share video-video timelapse aku buat design kan. Rezeki untuk aku. Lama agak dia orang fogging tu. Sebenarnya bos aku dekat belakang tu dengan smoke. Malah nak pergi dekat sebelah sana. Saja je lah buat. Buat busy acah-acah tengah rakam vlog kan, which is no one cares at all. Hopefully no one cares. Aku buat vlog kat luar kot. Semalam juga si Kerut ada komen lah. Bukan semalam lah, 2 hari lepas Kerut ada komen. Aku lupa nak mention kat sini. Dia cakap dengan aku rakaman yang aku buat ni aku macam efek lens tak lap kan. Memang betul lens ada yang tak lap, tapi itulah sebab lens ni lens murah. Aku tak ada duit lagi nak beli kan. So memang akan ada skill style smudge sikit lah. Tapi kalau rem pula baru sampai lah. Tapi kalau tak ada white lens yang aku guna ni, yang nampak fish eye dekat visual ni, gambar tu dia akan jadi penyek. Aku tunjuk lah korang macam mana penyek. Ini ada lens, ini tak ada lens. Nampak tak beza dia? Dah pukul 7 suku. Bergerak. Ini budak-budak Waps yang member gua belakang. Okay lah tu guys, aku nak caw nak balik rumah. Bye, see you tomorrow.